Maaf ya, tadi ada gangguan. Saya nggak bisa ngelihat apa-apa tadi. Soalnya di saya nggak kelihatan gambar apa-apa, makanya tadi saya tanya di kalian kelihatan atau enggak. Soalnya di saya nggak kelihatan kalian sama sekali. Share screen saya aja nggak kelihatan. Oke. Dari materi tadi ada yang mau ditanyakan atau tidak? Yang belum absen silakan absen dulu di kolom chat. Yang belum absen, silahkan absen di kolom chat. Ya, ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak ada pertanyaan, saya mau kuis. Saya mulai kuisnya aja ya. Jawabnya di kolom chat ya. Dijawabnya di kolom chat. Tadi kita sudah bahas limbah organik dan anorganik. Ya, kita masuk ke kuis. Tugas hari ini, suara saya terdengar atau enggak? Coba tes dulu. Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Jawabnya di kolom chat kuisnya. Oke, jawabnya kuisnya di kolom chat. Disebutkan nama dan kelas kalian, jangan lupa. Oke. Yang pertama, gambar A atau gambar B yang termasuk ke dalam limbah organik. Gambar A atau gambar B yang termasuk ke dalam limbah organik. Yuk, dijawab di kolom chat. Tadi limbah organik apa aja? Contohnya limbah organik yang berasal dari alam. Apa jawabannya? Yang mana yang termasuk limbah organik? Loh, kok gak ada yang jawab? Gambar A, benar. Ayo teman-teman yang lain, benar gak jawabannya A? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Kenapa jawabannya A, Sania? 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 Bisa jelaskan ke ibu kenapa jawabannya A? Atau Rofi, mungkin bisa jelaskan kenapa jawabannya A? Ada yang jawab. Suara ibu kedengeran kan? Oke, kita masuk soal kedua deh. Soal kedua, ini lebih gampang nih. Yang termasuk ke dalam limbah organik. Masih sama pertanyaannya. Yang termasuk ke dalam limbah organik yang mana? Ke limbah organik. Yang mana yang termasuk ke limbah organik? Limbah yang berasal dari alam. Anorganik, limbah yang sulit diuraikan adalah, atau limbah yang berasal dari proses kimiawi. Jawabannya mana? Yang B, Bu. Yang B, benar. Jawabannya yang B. Siapa tadi yang jawab? Sania. Sania, pintar. Kenapa jawabannya yang B? Mudah diuraikan, Bu.
Benar, mudah diuraikan dan berasal dari alam ya. Lalu selanjutnya, nah ini lebih gampang lagi nih. Gambar A atau gambar B yang termasuk limbah organik? Limbah organik ini lebih gampang lagi. Yang mana? Yang mana jawabannya? Limbah organik. Ayo. Yep. Dongol nih jawab. Yang A, Bu. Yang A, benar. Mau Zidan ya? Ya, Limbah Bu. organik, iya, yang A. Nih, jawabnya di kolom chat. Sebutkan pengolahan limbah keras sistem 3R. Hanya disuruh menyebutkan. Titik-titik, titik-titik, titik-titik. Yang tadi 3R-nya tuh apa? Yang jawab dapat nilai tambah loh, jangan sampai kamu ikut Zoom doang tapi nggak ngerti apa-apa, percuma. 21 orang yang ikut Zoom, berarti 20 orang yang ikut Zoom ini anak-anak hebat semua, karena pinter, mau belajar, mau ngerelain kuotanya buat ikut Zoom, jadi jangan sia-sia. Ya, sebutkan pengolahan limbah keras, saya kasih satu bocoran deh, reuse. Sisanya apa lagi? Reuse, terus apa lagi? Yang paling gampang tuh. Apa lagi? Pengeringan, pemberian warna, pencucian. Nah, yang benar ini reduce, reuse, recycle, ya. Pengolahan limbah keras, pengeringan, pemberian warna, pencucian limbah ini benar. Cuman kalau sistem 3R yang paling tepat adalah reduce, reuse, dan recycle. Oke, selanjutnya yang dimaksud dengan recycle. Recycle apa? Ini banyak banget nih di tempat sampah. Recycle tadi juga udah Ibu jelaskan. Recycle itu apa sih? Mendaur ulang, benar. Ada jawaban lain selain mendaur ulang? Kata-kata lainnya atau ada yang punya jawaban lain selain mendaur ulang? Mendaur ulang, benar. Ada lagi? Mengolah kembali. Mengolah kembali, pinter. Oke, materi hari ini sudah selesai bab 2. Ya, bab 2 semester semester kedua harusnya, tapi Ibu bahas di semester 1 supaya sama-sama keren. Oh, nanti tugasnya di mana, Bu? Nanti tugasnya di mana? Nanti tugasnya di mana? Nanti sebenarnya hari ini saya mau ulangan harian sih. Saya udah pernah ngomong belum sih minggu kemarin kita Zoom ulangan ya? Belum. Belum. Ya. Hari ini ulangan harian, 10 soal doang. Materinya materi minggu kemarin tentang K3, tentang proses ya. Materinya materi minggu kemarin tentang K3 karena itu bab kemarin. Hanya 10 soal pilihan ganda. Nanti setelah Zoom ini selesai, baru Ibu posting soalnya. Oke? Okay? Jadi, kalau untuk tugas Zoom-nya, tadi yang jawab tadi tuh, Ibu kasih nilai tambah. Yang ikut Zoom, Ibu kasih nilai tambah juga. 22 orang yang masih bertahan Zoom nih sampai akhir. Ibu kasih nilai tambah juga. Kalau tugas Zoom-nya nggak ada, tapi nanti ada ulangan harian ya, 10 soal doang. Kalau kalian paham, kalian belajar, itu 5 menit nggak selesai kok, soalnya gampang-gampang. Udah ada di materi semua. Oke? Okay? Ada lagi yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kameranya dihidupkan dulu semua. Mau Ibu screenshot? Silakan yang kameranya masih mati, dihidupkan. Mau Ibu screenshot? Yo, yang kameranya masih mati, apalah. Haris, siapa lagi? Tasa, siapa ini? Ya, Walia, Dafa, Siti, ayo dinyalakan. Dan screenshot ya. Satu, dua. Oke, terima kasih ya sudah ikut Zoom hari ini. Tetap semangat, semoga sehat selalu, semoga bisa cepat-cepat ketemu di kelas ya. Nanti ulangan hariannya Ibu post di classroom, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.